lamban. Tapi dia juga. Motornya motor-motor. Mas mentok ini. Diajar duri perang-perang dino. Cindul kan. Ngopong. Nanti kita pasti ya. Oh ada di jangan lupa dibalikin. Ini disitanya hari tanggal 28 Februari. Dari kan atau dari sini ngambil dari rekening RW? Dari tersangka menyerahkan. Ini karena konstruksi kasus ini adalah menguntungkan dari pihak swasta, kerugian keuangan negara itu. Untuk dilakukan sehingga ini sebagai barang bukti. Barang bukti. Memang nanti pada saat di pengadilan fisik ini di rekening penampungan kejaksaan RI. Kejaksaan RI adalah 2 miliar 16 juta sekian, maka tidak ada kewajiban. 100% diselamatkan. 2 miliar 16 juta sesuai hitungan ahli kami. Ya. Jelas kita sudah menyelamatkan utuh dari kerugian negara dalam dapat meringankan hukuman berjalan. Penahanan tetap berjalan sampai saat ini, kemudian proses peradilan menjadi faktor yang meringankan. Karena apakah poin positif untuk mereka. Tapi proses sampai persidangan. Pak, balik aja. Karena sudah masuk materi. Tapi kalau penyitaan dengan kondisi kasusnya. Dalam hal ini, si tersangka ke ruang sentra OKA atau operation room dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan kerugian keuangan negara yang timbul berdasarkan hitungan ahli kami yaitu sebesar 2.016.766.740 rupiah. Kemudian tersangka RW yang sudah kita lakukan penahanan pada hari Kamis yang lalu itu mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sehingga kami menyita uang ini sejumlah tersebut 2 miliar 16 juta ini dari tersangka RW untuk sebagai barang bukti dalam kasus ini. Nah, jadi karena ini masih dalam proses penyidikan sehingga kami lakukan penyitaan. Kami lakukan penyitaan sebagai barang bukti dan nanti akan dilakukan pembuktian di persidangan. Kemudian uang ini nanti pada saat persidangan kami akan melakukan tuntutan untuk dikembalikan ke kas negara CQ Pemkab Sragen. Ya, karena ini dana tersebut pada saat itu dikeluarkan dari APBD Sragen untuk pengadaan sentra OKA pada tahun 2016 sehingga kami akan menuntut untuk dikembalikan ke kas daerah di Sragen untuk digunakan semaksimal mungkin sebagai APBD Kabupaten Sragen untuk pemakmuran rakyat Sragen. Sehingga bisa dikatakan inilah yang bisa dikerjakan oleh kejaksaan. Ini kami menyelamatkan keuangan negara, CQ keuangan daerah Pemkab Sragen senilai 2 miliar 16 juta. Mudah-mudahan hakim akan sependapat dengan itu, sependapat dengan tuntutan kami untuk dikembalikan ke kas daerah.